Oke, balik lagi sama gue, Vial dari Palembang Beatbox Family. Hari ini gue bakal ngasih tutorial kan materinya. Jadi materi yang kita bahas kali ini itu adalah sound yang sering dipakai beatboxer Indonesia kebanyakan. Dan itu sound itu di efek itu dipopulerin sama salah satu beatboxer yang udah nggak asing lagi. Namanya itu Hadi Aprilio atau biasa disebut Neo Lizer. Shout out to Neo Lizer. Jadi sound itu tuh sebenarnya udah ada dari tahun 2009 kalau nggak salah gue. Itu di apa tuh dipakai sama Jevin. Dan itu ada tutorialnya dari Jevin. Tapi seiring perkembangan zaman kan efek-efek itu udah ada evolusinya lagi kan. Kalau Jevin dulu cuman ke dalam doang. Tapi Neo Lizer tahun 2015 itu mengembangkan sound effect itu menjadi kayak sistemnya itu keluar dalam kayak sistem itu si Neo nyebutnya itu kayak sistem perla pegas. Jadi di sini tujuan gue untuk menjelaskan gimana sih cara ngebunyiin efek itu, gimana sih cara memakai efek tersebut kan. Jadi caranya tuh cukup gampang, lu cuman butuh suara kayak Donald Bebek lah ibaratnya. Shadow Threat Kill. Gua gak bisa loh, what the fuck. Tapi kalau lu udah bisa, terus lu tarik aja ke dalam. Nah, atau cara kedua dari Kasner, ditarik langsung ke dalam. Jadi posisinya tuh kan waktu kita duck sound atau Kasner itu kan lidahnya kan di sini kan di atas. Tapi yang bagian pangkal, kalau ujung di depan, pangkal di belakang. Jadi bagian pangkal itu nyentuh langit-langit, gusi dekat gigi lah ibaratnya, dekat gigi di sini, ditempelin, terus ditarik doang. Cukup simpel kan? Sebenarnya sound ini tingkat kesulitannya tuh sekitar medium lah. Lu butuh waktu sekitar 4 hari masteringnya. Nah, jadi untuk bagian step keduanya itu lu harus bisa yang duck through tapi keluar. Jadi cara ngebuatnya sih simple, dari duck through ke dalam terus nyambung ke duck through keluar. Penjelasannya tuh kayak kan itu posisinya lidahnya kan masih di sini kan waktu lo duck through kan, terus ditarik bunyi terus keluar lagi. Tapi kalau langsung duck through keluar kayaknya nggak bisa sih, aku juga belum tahu sih, belum paham banget sih masalah duck through. Tapi yang gua pelajarin tuh kalau lo pembukaan awal sound itu pasti ke dalam dulu baru keluar. Kalau aku itu cara aku sih baru keluar. Kalau keluar langsung jadi bebek biasa. Tapi kalau lu duck through beda kan, jadi lu butuh ke dalam dulu baru keluar. Ibaratnya lu dari sound awal step 1 itu narik terus didorong. Awalnya sih pelan-pelan dulu terus dipercepat lagi. Itu mungkin bisa disamain pergerakannya sama kayak tapi dijadiin duck throw. Mungkin langsung aja gua contohin beatnya tuh kayak si Neo Lizer. Jadi beat Neo Lizer yang
best you can, kill the beast. Puna puna go beast, puna puna go piss, 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 piss. Cause you can, kill the Dan bagi kalian yang mau ngirim syarat atau video ke PBF Palembang Beatbox Family, bisa ditaruh di komen di bawah. Nanti bakal kita post di video selanjutnya untuk intro itu. Dan juga bisa tanya-tanya langsung nge-DM gua. Nanti gua respon secepatnya. Kalau ada paket, kalau ada WiFi. Aduh. Dan itu bakal di post di snapgram sih, snapgram kita NPBF official. Nanti kita post orang-orang yang belajar tutorial kita dan langsung bisa, wih, kayak testimoni lah. Oke, sekian, terima kasih, maju terus Beatbox Indonesia. Keep the peace.